Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kamarudin Jaafar, Timbalan Menteri Luar Negeri, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia, terutamanya kepada warga Kementerian Luar Negeri. Harapan saya agar saudara dan saudari semuanya dapat menyambut Aidilfitri pada kali ini dengan norma yang baharu. Bagi frontliners Wisma Putra, iaitu pasukan petugas COVID-19 dan perwakilan-perwakilan Malaysia di luar negara, terima kasih di atas segala khidmat dan bantuan yang dihulurkan bagi memastikan kebajikan dan keselamatan rakyat Malaysia kita terpelihara. Tidak lupa juga kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara, stay safe, stay at home. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.